Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, kembali berjumpa di Tonight Show ya. Wah, Desta, ini kenapa? Kayaknya kok pada bete ya yang nonton. Iya nih, bete, bete. Ini kok pada bete. Jadi bete juga. Kasih musik. Krunya masih pada bete semua. Aduh, bete. Masih bete. Bete mulu. Udahlah, kita main aja biar pada nggak bete lagi lah. Ya, kita main adu acting aja barengan sama bintang tamu kita ya. Tamunya siapa? Langsung saja kita undang bintang tamu kita. Ada Vega dan juga Siva. Aprilia. Vega sama Siva, ntar kita ngobrolnya abis ini ya. Kita main adu acting dulu ya. Langsung saja kita masuk ke Tonight Challenge. Kalian akan beradu acting, nanti saya akan kasih tahu bagaimana jalan ceritanya. Terus nanti setiap kalian akan mulai beracting atau mulai ngomong, semuanya harus diawali dengan huruf yang sudah ditentukan. Okay. Soalnya huruf yang ditentukan adalah J. Jadi ketika datang langsung jembatannya rubuh. Jangan ngomong kayak gitu, Pak Mali. Jadi saut-sautannya berubah. Iya. Gimana sih? Depannya huruf J. Iya, paham. Kita yang pertama adalah siapa aja ya di sini, Vincent dan Marcel sedang bermain game di rumah. Jadi Vincent sama Marcel dulu di area rumah. Kita keluar dulu, kita keluar dulu. Kalian pada out dulu ya. Sini, Om, sini. Nanti kalian perhatikan ya hurufnya apa ya. Terus gak lama kemudian nanti ada Desta yang dia perangainya kurang baik ya. Ini satu geng tapi ya Desta yang paling egois. Untuk sketsa yang pertama hurufnya adalah... Pernah gak pas lagi? E. Oke. Langsung saja kita mulai and action. Enak loh ya, pakai stick yang itu lebih bagus tuh. Emang enak, apalagi kalau pakai stick ini kita mainnya bareng-bareng nih, Pak. Emerson beneran pindah ke Milan gak sih, Pak? Eh alah, mana gua tahu. Sedari tadi Marcel dan Vincent bermain, tapi Marcel terus-terusan kalah. Akhirnya dia pun merasa keki. Pak Vincent, kenapa Pak Vincent jago banget? Pak Vincent, lu orang Ambon, Emansipasi dong, Pak. Kalau misalkan main, harusnya ngalah sama yang kecil, Pak. Enak aja lo, ini permainan semua harus sportif. Kemudian datanglah Desta yang dengan egoisnya seperti biasa membajak permainan Vincent dan juga Marcel. Emangnya Pak Vincent gak mau membuka pintu? Enakan main. Buka sel. Aku buka ya, Pak. Pak, lalu. Bang, siap ya. Emerson. Emerson lagi. Emerson. Duit. Egois ya, egois. Desta pun dengan egoisnya mengambil permainan tersebut. Marcel pun merasa, hei, harusnya kamu tidak mengambil-ngambil seperti itu. Emangnya kamu tidak melihat bahwa... Emang terus ya? Tadi emang terus. Susah loh, Yuk. Ekuador. Apalagi, Pak. Saya juga bingung, Pak. Emot aku ucak. Ini kan setting. Emot. Itu kan bukan emot. Iya. Apa nyanyi? Saya nyanyi. Saya nyanyi, Bu. Itu kan kata lu nyanyi. Lu marah, lu egois, emosi. Lu kan perannya gitu. Yang kayak natural lu aja, ya. Epe penyanyi. Iya. Gue bukan penyanyi. Alah. Tadi udah. Enak-enaknya Bapak manggil Epe.
Epe kan sedang bernyanyi, bukan bermain. Enceng gondok di depan kok. Enceng gondok di depan, kenapa masih pada tumbuh sih? Eh kenapa Pak Vincent? Iya, apalagi saya nyerah Bu Ebu. Susah Bu Ebu. Bu, okay. Yang kedua aja kita menuju ke jalan cerita yang kedua ya. Bu. Coba untuk jalan cerita kedua coba kita lihat. Kalau sekarang Marcel, Vincent sama Desta lagi main games juga. Datang Vega yang merupakan ibunya Marcel. Ah, ibu. Vega datang bersama Enzi ingin mengenalkan Marcel kepada Enzi ya. Oke, okay? Udah siap ya. Nanti sifat kocok dulu, sini, kocok. Ya. Puter. Hurufnya sini. Adalah... M. M ya. Ya. Huruf M ya? Gampang nih M, yuk. Oke. Okay. M langsung mikir gitu. Huruf M, and action. Majalah apaan, Sel? Majalah Malaysia. Malaysia punya. Main dong bareng gue di sini. Males gue, capek. Mm-mm. Masa lo ngajaknya dia doang sih, enggak gue? Misalkan kalau lo mah... Mikul! Gede banget. Mang, anak saya di mana? Masuk, Bu, masuk. Mencari siapa? Mama? Marcel, sini. Mama? Mirip. Mama datang ke sini, mau ini nih bawa calon kamu. Masa sih, Bu? Kamu memangnya nggak mau? Mama mau bawakan calonku? Iya. Muka. Masa depanku? Mikir dulu kali ya. Lu bukan masa depannya lu. Masa bodoh. Mandi dulu kamu sebelum Marcel pun menolak perjodohan ini karena Marcel sudah memiliki kekasih. Tidak, Mama. Kok tidak? Midak, Mama. Gak bisa dong. Mama, aku sudah memiliki kekasih. Aku tidak mau bersamanya. Sang kekasih yang hendak dikenalkan oleh mamanya pun bodoh amat. Dia pun mau main game bersama Vincent. Mantap kali kami ini, Bu. Memang paling benar sih seperti ini. Kau, mama kan udah bilang, kau tuh mandi kalau sore. Aduh. Mencari tahu gunanya saya apa ini. Maaf, saya juga. Maksimal sudah. Iya, iya, iya. Mendingan kita semua berdamai. Kita tobat. Mundur. Mama bingung. Maksiat harus dihindari. Ada baiknya kalian sudah dijodohkan. Ya sudahlah kalau memang jodoh apa mau dikata. Mundur. Saya yang maju. Kemudian datanglah pacarnya Marcel. Nambah lagi. Tunggu ya. Masuk. Datanglah Siva. Marcel pun memperkenalkan Siva kepada mamanya. Marcel. Madonna. Kamu apa kabar? Mana katanya kamu mau kasih aku hadiah? Madu. Mana? Tangannya awas Marcel, madu. Mana madunya? Ya. Madunya masih di rumah. Mama, perkenalkan. M, memecah berarti membeli loh. Memecah berarti membeli loh, Cel. Mama udah peringatkan loh, Cel. Mama kenalin dong. Mama, ya. Perkenalkan ini Madonna. Masa depan. Madonna kenalin ini Makibau. Ternyata Madonna adalah mantannya Vincent. Vincent pun mengenali Madonna. Lagi. Madonna! Mana aja kamu selama ini? Memang bulu ketek lebih panjang daripada bulu memang. Madonna dan Vincent pun akhirnya CLBK. Tinggallah Marcel yang tidak memiliki kekasih. Maman. Cen bolong, Cen. Nang banyak. Marsudi, aku sudah lama mencarimu. Cintaku padamu tak akan pernah luntur, Marsudi. Maman. Mudah-mudahan kumpul keluarga ini bisa menjadi sakinah, mawaddah, warohmah. Akhirnya Marcel pun tidak memiliki kekasih. Madonna bersama Vincent, Enzi pun lebih memilih Desta temannya Marcel. Oke, setelah ini kita akan ngobrol sama Vega dan juga Siva. Jangan kemana-mana, tetap di Tuna Show. Ini kata netizen dari Neng Nui.
_ ngomongin orang, terutama teman sendiri yang nggak ikutan ngumpul. Bener, bener, itu bener. Biasanya itu gitu juga. Ya? Bener, enggak sih, oh. Enggak, biasanya gitu. Enggak, kalau mungkin awalnya gini, kemana dia, kok nggak datang? Dia kan ini, baru gitu. Nah, ini sama aja dong.